Dan di sebelah kiri kita ini nantinya akan ada bangunan megah nih bos. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah teman-teman, kali ini kita nih datang dari Batu Haji ya. Jadi sekarang ini kita berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi sambil melanjutkan perjalanan, saya juga selalu berdoa semoga teman-teman semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini kita nih akan gaspol lagi nih teman-teman, karena dikarenakan ya kemarin tuh kita nggak upload nih bos. Jadi mohon maaf ya, karena ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat saya upload video ya. Nggak enak badan bos. Jadinya udah 2 hari kita ya nggak upload video, jadi mohon maaf nih. Dan sekarang nih tepatnya di hari Kamis malam Jumat ya. Jadi kondisi jalanan kota Batam sekarang seperti ini nih bos. Lumayan ramai sih ya. Dan saya juga ini ngetes settingan baru ya, settingan GoPro nya atau muntingnya teman-teman, karena saya itu sekarang pakai strap ya, bukan pakai yang munting biasanya, munting GoPro nya jadi nggak tahu nih nanti apakah videonya agak ke atas atau agak ke bawah ya, saya pun belum tahu juga. Yang pasti ini adalah settingan baru ya. Nah jadi saya itu tadi dari Batu Haji, dari rumah temen juga disuruh ke sana sih ya tadi. Katanya sih diajak ngonten bareng gitu, tapi malah nggak jadi, malah ngopi-ngopi di sana ngobrol. Nah jadi sekalianlah pulangnya, karena saya itu tinggal di Bengkong, sekalian pulangnya buat video. Mantul ninja bos, ninja 2,5. Dan di depan kita nih ya, ini depan kita ini ada simpang Franky. Jadi tuh kita di sini nih belok kiri aja nih, kita lewat jalan Laksamana Bintan ya. Dan di sebelah kiri kita ini nantinya akan ada bangunan megah nih bos, tapi nggak tinggi sih, tapi cukup megah ya. Saya lupa nama bangunannya itu apa, yang pasti di situ akan ada bangunan megah ya. Oke, jadi kita ini sekarang udah berada di Jalan Laksamana Bintan nih bos. Dan saya juga mohon maaf nih apabila saya ada salah kata ya. Dan saya juga selalu berterima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi saya juga mohon maaf nih, 2 hari ya kita nggak upload video. Kemarin sebenarnya sempat upload video ya, cuma dikarenakan videonya itu rusak bos, makanya saya hapus lagi. Sebenarnya kemarin tuh sampai sekitar 15 menitan ya, tapi setelah saya edit ternyata nyampe nya itu sekitar 9 menit, sisanya rusak bos, makanya saya hapus. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang merasa ini videonya agak terlalu ke bawah, silahkan aja di komen kolom komentar ya. Dan apabila juga terlalu ke atas ya, hati-hati mbak kak. Jadi kalau terlalu ke atas juga silahkan aja di komen di kolom komentar. Jadi kita santuy aja, karena kebetulan kita ini dari Batu Haji nih bos. Kalau di Batu Haji sih tadi ya agak macet gitu bos. Nah tapi kalau udah nyampe ke depan sana,
Kalau itu sih ini ya, apa namanya, R25. Jadi kalau udah nyampe depan sana nanti tuh, nanti kita akan ketemu lampu merah. Dan kayaknya sih kalau depan sana tuh ya, itu lampunya itu udah gimana ya, agak kuning gitu bos, lampu penerang jalannya ya, pas nyampe lampu merah sana menuju ke simpang kuda sana. Tapi kalau sebelah sini kan nih lampu penerang jalannya ini mantap ya, mantul nih. Wow, depan kita ada lampu merah, jadi kita akan berhenti dulu di sini. Dan kemarin ada yang ini juga ya, pas saya motoran juga ada yang nyapa tuh ya. Ada yang nyapa, "Bang Herman ya, Bang Herman ya," gitu katanya bos. Jadi ya alhamdulillah sih masih ada yang kenal ya. Karena kebetulan saya pakai motor ini juga sih, katanya subscriber katanya. Jadi terima kasih buat subscriber saya, terima kasih banyak atas dukungannya. Nah ini lampu yang saya maksud nih, agak gelap nih di sini ya, karena memang untuk lampu penerang jalannya itu kuning bos. Ya sebenarnya sih walaupun pakai Satria Fu, nggak pakai motor besar pun ya sama aja bos, tergantung ini sih ya, apa namanya, tergantung keinginan. Kalau kemarin ya saya itu pernah pinjem motor temen juga R25, jadi itu karena belum biasa ya, ini tangan nih belum biasa, kayaknya itu agak pegel gitu bos. Tapi pas kembali lagi ke Satria Fu kayaknya enak gitu, enteng. Tapi kalau di kelasnya sih masih 150 cc ya, masih lumayan lah ya Fu ya, Satria Fu. Oke, jadi kita sekarang udah berada di Sepanas nih bos. Kalau untuk nama jalannya saya belum tahu nih, walaupun saya tinggal di sekitar sini ya, tapi saya belum tahu untuk nama jalannya ini jalan apa namanya. Yang pasti kita ini sekarang berada di Sepanas tujuan Bengkong, karena memang Sepanas sama Bengkong itu beda bos. Nah tapi kalau di Bengkong ini ya, ini banyak mobil motor yang parkir di tepi jalan. Nah seperti yang nampak di depan kita ini, ini nggak tahu nih nanti kalau mobilnya ini kena serempet ya, nggak tahu siapa nanti yang salah, apakah kita atau merekanya yang parkir di tepi jalan itu. Nah jadi ini masih Sepanas nih ya. Kalau di sebelah kanan kita Villa Mas, dan tidak ketinggalan di sini nih ada SMP nih, SMP Negeri 6. Oke, kita gaspol. Jadi kalau sekarang tuh jam menunjukkan sekitar jam 6:30 lewat. Dan kita sekarang nih udah masuk Bengkong ya, masuk Bengkong Indah. Sebelah kiri kita Bengkong Indah atas, dan di depan kita nih, ini adalah Bengkong Indah bawah. Oke, kita putar balik dulu. Nah sebelah kanan Bengkong Indah atas, sebelah kiri Bengkong Indah bawah.
Dan insyaallah nih nanti videonya akan langsung saya upload ya. Nanti nyampe rumah langsung saya edit dan langsung saya upload. Karena kita itu udah 2 hari bos nggak upload video ya, jadinya agak aneh rasanya, kebiasaan tiap hari upload ya. Di sini nih ada Satria, apa nih namanya, Satria V ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment.